Konflik antara kelompok Hamas dan Israel berpotensi semakin mengganas, membuat pemerintah Indonesia meminta WNI di wilayah Israel maupun Palestina segera keluar. Namun pada kenyataannya upaya evakuasi tidak mudah. Selengkapnya ikuti laporan tim VOE berikut ini. Kota Tel Aviv terletak sekitar 70 km dari perbatasan dengan jalur Gaza. Tapi penduduk kota ini terus bersiaga sejak serangan yang dilancarkan kelompok militan Hamas ke Israel bagian selatan pada 7 Oktober. Pertama sirin serangan udara itu lagi. Dan seperti yang biasa dilakukan, saya mencari tempat perlindungan, Al alhamdulillah. Uh, untungnya di setiap hampir di setiap bangunan di Tel Aviv itu dilengkapi oleh bunker dan perlindungan. Aryo adalah mahasiswa asal Surabaya yang sedang menempuh pendidikan strata 2 dalam hubungan internasional, sementara Deo adalah mahasiswa asal Jakarta yang berkuliah jurusan komputer. Sebenarnya setiap tahun pasti ada serangan. Dan bahkan mungkin setiap beberapa bulan pasti ada roket, tapi enggak sebesar Sabtu kemarin dan sampai hari ini. Sejak serangan hari Sabtu perkuliahan Deo maupun Aryo beralih online. Deo berniat melihat dulu situasi sebelum memutuskan untuk evakuasi. Orang tua pastinya banyak tanya, terutama kalau ibu ya, mama gitu. Jadi aku selalu berusaha untuk keep her calm gitu, kirim video kita ini sama teman-teman aman di bangkar kita gitu, senyum gitu ya. Dan kirim foto itu harus wajib. Sementara Aryo telah bersiap evakuasi. Kami telah menerima semacam arahan, kami kami bisa berkoordinasi uh, dengan uh, kedutaan Republik Indonesia di Aman di Yordania dan mereka kini sedang mempersiapkan rencana untuk evakuasi warga negara Indonesia yang ada di Israel karena ada ekspektasi bahwa akan ada eskalasi yang serius. Pada saat yang sama dari sekitar 10 warga Indonesia di jalur Gaza, hanya satu keluarga yang siap mengungsi saya kan ini kan di sini cabang ya mbak ya cabang Gaza jadi saya juga informasi ke pusat Jakarta yang nanya gimana mbak itu kan apakah ada keputusan untuk keluar atau apa dan presidium Mercy pun mengeluarkan ininya ya mengeluarkan statementnya kalau kita stay tetap stay di sini sementara penyeberangan Rafa antara jalur Gaza dengan Mesir telah dibom Israel karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, upaya evakuasi banyak dikoordinasi lewat kedutaan besar di negara-negara tetangga Israel, termasuk Yordania di timur, Mesir di barat daya, serta Lebanon di utara. Gelombang pertama evakuasi melibatkan sekitar 230 orang yang sedang melakukan perjalanan religi ke Israel dan tepi barat. Menurut KBRI di Aman, yang ikut mempersulit evakuasi warga Indonesia ini adalah tak semuanya laporan. lapor diri. Yang 230 uh, sudah uh, alhamdulillah sudah keluar dan keadaan uh, selamat dan mereka sekarang lagi bermalam di uh, Jordania. Ya seperti travel kan juga tidak apa, apa tidak punya uh, keharusan juga melapor. Dalam proses evakuasi warganya Indonesia juga bekerja sama dengan sejumlah sesama negara ASEAN yang memiliki kedutaan di Israel termasuk Filipina dan Thailand. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Naras Prameswari, Eva Masriava, dan tim VOA.